masuk sono ke dalam. Ntar kenangan malam lu sakit lagi. Ya watik masih amin, Bang. Udah, jangan pikirin, ya. Apa nih? Bang Amin? Neng? Lo katanya bini yang mau setia. Itu apaan tuh? Bang, dengerin dulu, Bang. Udah. Nggak usah banyak ngomong, udah. Nggak usah ngomong apa-apa, udah. Udah gini aja. Sekarang kita lanjutin. Lo tetap tinggal di sini, gue tetap tinggal sama babenya gue. Ya? Kita pisah ranjang. Astagfirullah. Lu ngapain sih, Nyak? Bang! Bang Amin! Min! Bang! Min! Bang Amin! Bang Amin, bentar dulu, Bang. Ya, nyala dong. Kalau nggak, gue pisah ranjang juga, lu. Bang Amin tadi ngomong kayak tadi, bercanda doang kan? Gue serius! Astagfirullahaladzim, Bang Amin! Apa? Bang Amin dengerin dulu penjelasannya! Apalagi yang mau didengar sih? Kurang ajar banget, tadi kan gue lihat semuanya. Kayaknya si Amin ya, lagi ribut lagi sama si Nenek. Enggak, Bang, Bang Amin itu pasti salah paham, Bang. Salah paham gimana? Ngeles-ngeles aja lo. Udah, Neng, jangan lu halang-halangin. Biarin aja noh si Amin pergi. Gak usah diusir juga, ini udah mau pergi. Bang, bentar dulu, Bang. Ntar dulu, Min. Apa maksud lu ngomong mau pisah ranjang, ha? Lu sadar gak omongan lu tuh? Iya, pakai ngancem-ngancem mau pisah ranjang segala. Sekalian aja lu cerain si Neneng. Astagfirullahaladzim, Nyak. Astagfirullahaladzim. Lu sadar gak sih omongan lu? Biarin aja, Bang. Si Amin udah keterlanjuran ngomong. Kita jabanin aja sekalian apa maunya. Keti, lu nafsu banget sih mau pisah si Amin sama si Neneng. Kan si Amin sendiri yang ngajakin pisah ranjang sama si Neneng. Min, denger ya. Mulai sekarang jangan pernah lu cari-cari si Neneng. Dan jangan pernah lu injek rumah gue lagi. Pergi sana! Nyak, astagfirullahaladzim. Bang, Amin, tahan dulu, Bang! Neng, Bang, udah, biar. Bang, Amin! Bang, Amin, dengerin dulu, Neneng, Bang! Biarin aja, ngapain sih lu pakai teriak-teriak? Lagian si Amin itu udah kagak bakalan mau nerusin rumah tangga lagi sama lu. Nyak, tega banget sih, Nyak. Neng! Tuh kan, si Amin sama si Neneng mau pisah ranjang. Ya, ayah taunya. Pan tadi ayah denger. Kalau gitu gue mau nanya si Neneng. Jangan. Lagi berantem. Nanti disangka ikut campur loh, Nyak. Gue tuh bukan mau ikut campur, tapi gue punya urusan sama si Neneng. Yaelah, urusan apa lagi sih, Nyak? Kita tuh kesini ke rumah si Neneng mau nanyain baju seragam udah jadi apa belum. Iya sih, tapi nanti aja deh, Mak. Kasian sih, Neneng. Suasananya lagi kagak enak. Duh, besok lagi aja yuk. Ah, kagak deh, ah. Ayo, balik aja besok. Apa sih? Loh, mau pergi kemana nih? Kan baru juga datang. Kita mau pamit aja, Ted. Kami juga minta maaf. Gara-gara kedatangan kami, si Neneng jadi ribut sama suaminya. Iya, mudah-mudahan mereka nggak jadi beneran pisah ranjang ya, Ted. Itu bukan salah lu, Mit. Emang dasarnya laki si Neneng itu kayak begitu, cemburuannya gede banget. Makanya ayah suruh nih si Neneng tinggal di sini. Bukan sekali dua kali dia kayak gitu. Ayah udah capek banget deh ngadepinnya. Mendingan pisah ranjang aja sekalian biar si Neneng tenang. Enggak seperti itu masalahnya. Ya, namanya orang rumah tangga pasti ada masalah kan? Ini cuma salah paham. Sekali lagi gue minta maaf. Jadi gara-gara beginian jadi nggak enak sama lo orang semuanya. Ya udah nggak apa-apa. Kita pamit dulu ya, Teh. Sampai ketemu di resepsi pernikahan Fadlan. Oh iya. Kita pamit dulu. Iya, makasih. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mit, makasih ya. Hati-hati ya, Mit. Masuk sono ke dalam, ntar kenangan malam lu sakit lagi. Ya
lewat yang masih Amin, Bang. Udah, jangan pikirin, ya. Baru kebisa bunuh sehari, mau dijogetin main, ah. Eh, bukannya Assalamualaikum, kenapa sih lu marah-marah? Itu Neneng, kurang ajarnya, udah mau dijodohin sama orang lain. Tuh lakinya sampai udah bawa cincin. Ah, gak mungkin, ah. Ya ampunnya, lihat sendiri, Amin. Kalau buat Teti sama Neneng, gak ada yang gak mungkin, ya. Nah, Amin, terus tanggapan lu mengenai rencana pernikahan mereka gimana? Udah, kalau Amin sih udah ngambil keputusan, pokoknya Amin sama Neneng sekarang pisah ranjang. Astagfirullahaladzim. Min, lu istighfar. Lu jangan asal uncap. Bang, Bang. Abang mau kemana sih? Gua mau ke rumah si Amin. Udah, pokoknya lu jangan ikut ya. Nanti kalau ikut, kamar rame. Loh, ngapain abang mau nyamperin si Amin segala? Gua mau minta penjelasan dia, apa maksudnya dia bilang pisah ranjang? Apa? Alah, udah deh Bang, kagak usah. Kagak penting. Siapa bilang gak penting? Justru ini penting. Gua pengen dengar dari mulutnya dia. Siapa tahu anak kita si Neneng yang salah. Kita kan mana tahu. Kagak mungkin, Bang. Ngapain sih abang jadi nyalahin si Neneng segala? Udah jelas kan udah kebukti kalau si Amin yang jadi biang kerok permasalahannya. Lah, tadi gua bilang kan barangkali. Itu, Min. Itu baru keputusan yang tepat, Min. Itu baru namanya anak babe. Babe dukung 100%, Min. Pokoknya gua pengen denger jelas omongan si apa si Amin. Persoalannya apa gitu? Kagak usah, Bang. Udah biarin aja. Kalau mau juga tadi si Amin yang ngejelasin duduk masalahnya. Biar si Neneng Amin kasih pelajaran, harus ngerti. Itu kan bertindakan kurang ajar, nggak bisa gitu dong. Iya, tapi kan, Min. Nah, Min. Itu baru namanya laki-laki. Lu harus tegas, Min. Ini kagak ada angin, kagak ada hujan. Tau-tau dia main nyelonong aja minta. Itu tuh, minta pisah ranjang. Bikin gue hilang muka aja di depan tamu. Walaupun lu berdua ntar udah pisah ranjang, tapi kalau Neneng tetap gak mau merubah kelakuannya, Min, tetap gak mau merasa salah, lu cerain aja, Min. Ner. Ah, pokoknya. Dulu. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya dengan tamu lu yang tadi. Sangkut pautnya bagaimana? Maksud gua gini, mungkin tuh si Amin tuh salah paham, ya. Dia kira si Neneng mau dijodohin sama anaknya dia. Oh, si Fadlan. Iya. Dugaan babe benernya. Bang Amin udah salah paham. Kebuktikan? Kalau memang benar ini masalahnya, itu gara-gara si Amin yang terlalu gede cemburunya sama si Neneng. Coba Bang, udah berapa kali si Amin kayak gini? Dia itu memang kagak pernah bisa berubah. Terus ujung-ujungnya lu lagi Neng yang ngalah, lu lagi yang minta maaf. Emang lu mau hidup lu menderita terus? Ya gak maunya, siapa juga yang mau hidupnya menderita. Makanya kalau lu kagak mau, ikutin aja tuh apa kata si Amin buat pisah ranjang. Apa maksud lu? Apa maksud lu supaya Neneng pisah ranjang? Emangnya hidupnya bakalan lebih baik? Yang bener itu kita ajak ngomong si Amin baik-baik. Siapa tahu dia mau berubah. Iya, tapi kan... Udah, gak baik itu malah. Min, menurut Nyak nih, lu tuh udah salah. Lu jangan ambil keputusan kalau lu lagi emosi. Ingat ya, Min. Kata-kata cerai itu kagak main-main. Ya udah, sekarang lu ademin dulu pikiran lu sama hati lu ya. Biar lu bisa mikir dengan jernih. Nah, kalau lu mau makan, Nya udah siapin ya. Soalnya lu mau nyusulin si Amin? Kagak deh, kagak. Nyak, tapi Neneng harus jelasin semuanya ke Bang Amin. Nanti kalau Bang Amin salah paham gimana? Udah, kagak usah. Mendingan sekarang lu diam di rumah. Udah malam. Tapi Nyak, Neneng harus jelasin ke Bang Amin. Neneng gak mau masalahnya jadi berlarut-larut kayak gini. Nyak, Neneng pengen cepet selesai. Kagak bakal, Neng. Lu percaya deh sama Nyak. Nyak itu tahu banget sifat laki lu si Amin yang susah banget dibilangin. Nyak kagak mau, Neng. Ntar lu tambah disepelein lagi sama dia. Si Amin tambah seenaknya lagi sama lu. Ntar lu lagi yang minta maaf. Mendingan sekarang udah, sono lu tidur. Ya.
Iya, tapi nyari Neneng pun. Neneng, bener. Bener apa katanya